Kalian punya gak guys temen yang datang pas lagi butuhnya doang, giliran lagi gak butuh kita, kita ditinggal? Nah, ini cerita dari subscriber aku di kolom komentar, namanya Vlog Shelly 123. Kadirnya aku mau cerita tentang teman ular, atau bisa dibilang teman aku tuh datang pas lagi butuh aku doang, Kak. Aku benar-benar sakit hati banget, Kak. Jadi waktu itu tuh ada teman aku, sebut aja namanya Naira. Nah, dia tuh temenan sama si Icha. Tiba-tiba Naira sama Icha tuh musuhan gitu, Kak. Terus Naira ngedeketin aku. Aku lagi main masak-masakan, dia pengen ikut. Kebetulan aku tuh jago banget main masak-masakan. Cuma aku kalau lagi main masak-masakan itu bareng teman aku yang namanya Ayu. Karena Naira pengen ikut kita main, akhirnya kita izinin deh, jadi kita main bertiga. Nah, pas lagi di pengajian, waktu istirahat, si Icha manggil-manggil aku. Terus dia bilang, eh kamu jangan mau ditemenin sama Naira, soalnya dia mau temenan sama kamu pas lagi butuhnya doang. Ternyata bener dong, pas Icha sama Naira baikan, aku ditinggal, Kak. Aku sakit hati banget. Ceritain ke aku tentang teman kalian yang paling ngeselin di sekolah. I'll go first. Ini ceritanya waktu aku masih SMP. Jadi dulu itu aku ada pacaran sama kakak kelasku, terus kita putus. Itu tuh kali pertama aku pacaran, jadi aku bener-bener sakit hati, gagal move on. Pokoknya kayak sakit banget gitu. Nah, namanya masih anak SMP kan. Jadi pas aku pacaran, satu sekolah tuh tahu. Dan pas aku putus, satu sekolah juga tahu. Ada nih salah satu teman cowok sekelasku. Dia emang tipikalnya yang agak-agak caper gimana gitu sih. Kita panggil aja dia P. Nah, si P ini tahu juga kalau aku udah putus. Ngeselinnya dia itu, setiap kakak kelas yang mantan aku ini lewat ke depan kelas aku, si P ini kayak selalu teriak-teriak dari jendela. Jadi jendelanya dibuka, terus dia teriak-teriak, kok ini loh kok, Valin masih gamon kok sama Koko. BTW gamon itu gagal move on. Kayak dia benar-benar teriak hal kayak gitu setiap mantan aku ini lewat. Bayangin, terus muka aku mau ditaruh di mana, betapa malunya saya. Bahkan setelah aku udah selesai move on, udah punya gebetan baru, dia masih teriak-teriak kayak gitu gitu loh. Padahal aku udah bilang berkali-kali ke dia, gak usah kayak gitulah. Ceritain ke gue hal simpel apa yang dilakuin sama temen lo yang bikin lo tahu kalau dia itu punya good manner atau good attitude. I'll go first ya. Jadi waktu itu gue jadi ketua pelaksana di suatu kepanitiaan. Dan gue bekerja sama dengan orang ini. Jadi dia ini teman sangatan gue. To be honest, sebenernya gue gak begitu dekat sama dia. Jadi gue baru kenal dia juga selain dari kelas ya, dari kepanitiaan ini. Terus kan kita acaranya itu di ruangan yang kecil. Bukan kecil sih, maksudnya banyak kursi gitu. Dan jalan-jalannya itu cuma di tengah doang. Terus di tengah itu ada banyak orang kan. Dia itu mau lewat. Biasanya kan orang kalau melihat misi-misi-misi gitu kan ya. Atau ya kayak lewat aja gitu kan ya. Nah, gue tuh ada di tengah jalan itu, di tengah perjalanan di dalam ruangan itu. Terus dia tuh mau lewat ke depan. Lo tau gak dia gimana? Dia kayak gini ke gue, dia pegang pundak gue, Esther, misi ya, kayak gitu. So, anjir. Kayak lo bayangin ini gue, terus kayak dia pegang misi Esther, kayak gitu. How cute dan sangat sopan. Bagus, wait. Kadirei, nama aku Siska. Aku mau cerita tentang kejadian mengerikan waktu aku kecil. Itu tentang bencana alam. Jadi kak, waktu itu aku bareng sama mama aku dan kakak aku yang cowok. Terus mama aku kan lagi tidur, sedangkan kakak aku lagi main sambil duduk di kursi. Nah, tiba-tiba kakak aku tuh kayak ngeh gitu kalau ada sesuatu yang aneh, gara-gara ada goyang-goyang gitu. Meja bener-bener goyang, tapi aku gak ngeh kalau itu tuh gempa. Mama aku kan lagi tidur. Nah, terus kakak aku bilang kayak gini, mama, mama, gempa, ma. Di situ mama aku langsung kebangun, terus aku bener-bener kaget, aku pengen nangis plus takut juga, pokoknya campur aduk deh. Mama aku langsung gerak cepat, pas kebangun langsung ngajakin kita buat keluar. Pas keluar rumah, tetangga aku juga udah keluar rumah semua. Untung aja kami semua selamat, Kak. Alhamdulillah. Itu aja Kak pengalaman aku tentang gempa. Ya ampun, serem banget ya guys, bencana alam begini. Aku doain semoga kita semua terhindar dari bencana, amin. Ceritain ke gua seberapa gak warasnya tetangga lu. Gua duluan ya. Jadi tetangga gua ini kayaknya emang beneran gak waras ya. Jadi dia itu sering banget ngelemparin tanah ke rumah gua, mayat binatang, bahkan waktu itu pernah juga ayam yang disembelih dilempar ke rumah gue mayatnya. Dan dia itu selalu setiap kali ada cowok yang ke rumah gue, even itu bapak gue, supir gue, adik gue, temen gue, itu selalu diteriakin penipu sama dia, selalu. Dan diajak ribut, kayak, dasar lu penipu, sini lu kalau mau berantem, jangan beraninya diem doang lu, gitu-gitu. Dan akhirnya waktu itu, yang paling parahnya, supir gue difitnah masuk ke rumah dia untuk ngempesin ban mobil dia. Supir gue marah dong, karena udah setiap hari dipanggil penipu, sekarang difitnah. Jadi diladenin sama dia. Terus setelah mereka habis berantem gitu, nah si tetangga gue ini masuk ke rumah, kirain udahan dong. Ternyata dia ngapain guys? Dia ngambil parang, terus dia ngejar supir gue pakai parang sampai supir gue trauma. Coba ceritain ke gue,
seberapa garangnya lu pas lagi PMS. Gue duluan ya, ini cerita bukan tentang gue, tapi tentang kakaknya temen gue. Gue pas diceritain tuh, gue mikirnya cuman kayak, wow anjir berani juga ya. Jadi gue mau ceritain ke kalian. Jadi ceritanya waktu itu dia lagi pulang, arah pulang nyetir, bawa mobil. Dan dia tuh kondisinya lagi PMS, jadi lagi sensitif. Terus perutnya udah mulai-mulai sakit gitu kan. Dan keadaan macet total. Dan di belakang dia itu angkot, guys. Dan kalau buat yang belum tahu, angkot tuh kayak sering banget nyelip-nyelip gitu loh. Dan sering klakson-klakson gak jelas. Jadi keadaan macet total, dia klakson tuh yang kayak yang bener-bener gak berhenti gitu loh. Akhirnya kakaknya temen gue emosi kan, dia turun dari mobil, dia nyamperin tuh bapak angkot dan dia bilang, "Bapak punya mata gak? Bisa lihat gak ini macet total? Bapak mau klakson 1000 kali, saya juga gak bisa jalan." Bapaknya saking shocknya cuman kayak bisa minta maaf doang kan. Terus kakaknya temen gue langsung kayak gini, "Ya makanya bapak lihat, jangan cuman klakson-klakson doang, lihat pakai mata." Epic, coba ceritain ke gue apa perkataan paling savage atau menohok yang pernah lu katakan ke teman atau kenalan lu. Gue duluan ya. Jadi waktu itu gue lagi reunian SD, dan waktu itu gue sekitar umur 17-an, dan gue belum pernah ketemu sama teman-teman SD gue ini dari gue lulus SD. Ya udah, akhirnya ketemuan awalnya fine-fine aja, dan kita lagi membahas perdietan, dimana kita diceritain kayak beberapa orang tua dari teman gue ini minta anaknya untuk diet, untuk jaga badan gitu. Dan ada satu anak cewek ini, dia bilang kayak, "Oh, orang tua gue sih gak pernah nyuruh gue diet. Ya tapi gue yang aware sih kalau gue tuh harus jaga badan," dia bilang gitu. Terus gue kayak ngomong, "Oh iya, orang tua gue juga gak pernah sih maksa gue diet," gue bilang gitu. Dan lu tau dia jawab apa? "Tapi kalau segendut lu, kayaknya gue juga bakal dipaksa sih buat diet." Dan gue bilang, "Sayang banget ya, lu jaga badan bisa, tapi jaga omongan sama jaga sopan santun gak bisa." Ceritain ke gue drama ART di keluarga lu. By the way, ini gue bukan ngejelekin pekerjaan ART ya, cuman gue pengen pure sharing pengalaman. Dan kalian kalau pengen ngambil ART, carilah apa yayasan yang terpercaya yang mau tanggung jawab atas talentnya. Jadi kita ngambil ART di salah satu yayasan, ya udah selama 3 bulan gak ada masalah. Udah gitu kita pergi sekeluarga kondangan, gak ada orang di rumah cuman dia. Pas kita pulang dia udah gak ada, dia udah kabur. Langsung ngecek CCTV dan ternyata bener dia udah kabur dari rumah. Udah gitu ngecek apa baju-baju segala macem, dan ternyata banyak yang hilang. Baju banyak yang hilang, emas nyokap gue hilang, jam tangan bokap gue hilang, baju-baju gue dan uang tunai gue hilang. Padahal kamar kita itu dikunci dan kunci kita bawa. Tapi ketika kita lihat CCTV, entah gimana dia bisa punya kunci, entah dia duplikat atau gimana. Dan pertanyaan kedua, kok dia bisa keluar padahal di komplek gue itu ada satpam? Ternyata dia keluar itu gak bawa apa-apa dan dia izin ke minimarket, karena dia emang sering ke minimarket izin gitu. Ternyata barang-barang dia itu semuanya udah dipaketin sama dia setiap kita pergi.